Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk menambahkan thumbnail dalam video di YouTube kita. Apa itu thumbnail? Thumbnail, aku yakin kalian semua sudah mengerti apa itu thumbnail. Thumbnail itu adalah gambaran atau sekilas ibaratnya sampul untuk video kita. Untuk menambahkan thumbnail saat kita mengupload video bukan melewati aplikasi. Kalau melewati aplikasinya ini tidak ada pilihan itu. Misalkan ini saya ini untuk upload video lewat aplikasi tidak ada fitur atau tidak ada pilihan untuk thumbnail. Ini cuma untuk buat judul dan lain-lain, ini tidak ada thumbnailnya. Berarti bukan melewati sini. Kita untuk menambahkan thumbnail, kita upload video YouTube melewati browser. Kali ini saya melalui Chrome. Kita buka Chrome. Lalu kita masuk ke alamatnya youtube.com. Kita masuk. Lalu kita pilih atas ini, klik atas dulu. Kita pilih situs desktop. Seperti ini, agak lambat. Lalu di bagian atas ini ada menu kamera ini, kita klik ini. Kita pilih upload video. Kita pilih. Lalu kita pilih file yang mau kita upload. Kita pilih video yang mau kita upload. Kita pilih file. Setelah kita pilih file, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini lagi memproses yang di bawah ini. Untuk mengupload ini masih berjalan. Kita ajukan saja yang bagian itu. Di bagian atas ini ada detailnya ini. Kita diwajibkan untuk memberikan judul, terus di bawahnya ada deskripsi, dan di bawahnya ini lagi ada thumbnail. Untuk kalian ketahui, thumbnail itu ukurannya tidak boleh melebihi dari 2 MB. Jadi ukuran file yang kalian buat thumbnail, gambar kalian nanti harus di bawah 2 MB. Kita klik ini. Saya pilih ini. Ini berarti thumbnail kita sudah berhasil kita upload untuk sebagai sampul video saya nanti. Ini adalah saat kita menambahkan thumbnail saat kita bareng dengan upload video. Lalu bagaimana dengan video kita yang sudah terlanjur kita upload tetapi belum kita kasih thumbnail? Maka caranya adalah sebagai berikut ini. Untuk menambahkan thumbnail pada video yang sudah terlanjur diupload dan belum diberi thumbnail, maka bukan melalui aplikasi YouTube juga. Kalau melalui aplikasi seperti ini tidak ada. Ini misalkan ini ada edit, ini fitur edit ini juga tidak untuk menambahkan thumbnail. Ini cuma menambahkan judul, description, dan ini tag dan ini. Jadi bukan melalui aplikasi juga, tetapi tetap melalui browser. Kita buka browser, kita langsung masuk ke YouTube. Dan jangan lupa tampilan harus situs desktop. Seperti ini. Kalian tekan ini garis tiga ini yang sebelah kiri atas ini, kita klik. Kita pilih video Anda. Ini saya mau mencoba menambahkan thumbnail pada video saya yang belum ada thumbnailnya. Yang video lama, coba saya kita lihat dulu mana yang belum ada thumbnailnya. Saya coba ini.
maka kita ini klik bagian tanda pena ini adalah tombol edit. Kita klik ini seperti ini, maka sama seperti saat kita seperti mau mengupload pertama kali seperti ini, di atas ada judul, deskripsi, dan di bawahnya ini ada thumbnail. Ini ada tiga pilihan thumbnail ini adalah bawaan dari yang disarankan dari video itu, tetapi kalau kalian tidak memakai tiga ini, kalian bisa mengupload seperti saat mengupload pertama kali. Kita ini saya milih ini, berarti thumbnailnya juga sudah kelihatan ini, maka kalian klik bagian atas ini, simpan. Kita tunggu sebentar, ini lagi diproses ini. Berarti ini udah selesai. Kalian bisa mengecek di video kalian. Ini yang mana tadi? Ini udah. Kalian bisa mengecek di video kalian. Coba saya lihat, mungkin kalau masih kelihatan, soalnya ini udah video lama. Saya cek ke bawah terus. Ini tadi yang saya beri thumbnail tadi. Jadi ini adalah caranya untuk menambahkan thumbnail. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Terima kasih.